Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Ya, saat ini tengah dilakukan olah TKV dan juga identifikasi dari anggota Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan. Terlihat ada 4 orang yang melakukan identifikasi yang juga didampingi oleh anggota Polres Balangan, yaitu Kasat Reskrim Polres Balangan. Ya, dapat kami informasikan kembali pada kemarin hari Minggu 15 Oktober 2023 terjadi kebakaran sekitar pukul 20.00 WITA, di mana mengakibatkan 2 buah asrama polisi hangus terbakar seperti yang ada di depan saya ini. Dan saat ini dari Lapor Polda Kalimantan Selatan tengah melakukan identifikasi dan juga olah TKP. Dari informasi yang kami dapatkan dari Polres Balangan dan juga BPBD Kabupaten Balangan, awal mula kebakaran adalah setelah adanya pohon tumbang. Ini pohon yang dilaporkan tumbang dan mengenai kabel yang terbentang di atas rumah. Dari tumbangnya pohon ini juga mengakibatkan adanya kerusakan di bagian kabel bagian atas. Sempat ada terlihat percikan api. Ya, setidaknya ada 4 anggota dari Lapor Polda Kalsel yang datang untuk melakukan identifikasi ke tempat kejadian perkara terjadinya kebakaran di yang menghanguskan 2 buah rumah di asrama polisi Haur Batu Indah di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Baik, untuk hari ini kegiatan kita adalah melakukan olah TKP sesuai dengan laporan polisi, kemudian sesuai dengan surat permintaan bantuan dari Polres Balangan. Kemudian kita datang hari ini dari tim identifikasi membawa tim untuk melakukan olah TKP terhadap peristiwa kebakaran 2 buah rumah di Aspol ini. Berapa orang Pak anggota yang diturunkan hari ini, Pak? 4 orang. Untuk hasilnya sendiri nanti seperti apa, Pak? Prosesnya ini, Pak? Untuk hasil sendiri nanti setelah ini mungkin akan kita gelarkan untuk perkaranya. Nanti untuk hasilnya mungkin nanti dari Pak Kasat Reskrim atau dari Pak Kapos nanti mungkin akan menyampaikan. Ya, dari tim Laboratorium Forensik Polda Kalsel saat ini tengah melakukan identifikasi di bagian dalam rumah asrama polisi yang terbakar tadi malam sekitar pukul 8 malam. Akibat saat ini diduga merupakan akibat konsleting listrik. Ya, demikian adalah laporan kami dari rumah yang terbakar di asrama polisi Haur Batu Indah, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.